Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya di channel Bang Waseh. Di video ini saya ingin berbagi tentang cara membuat polling di WhatsApp grup. Karena polling adalah metode yang paling efektif untuk mengumpulkan pendapat anggota grup secara cepat dan efisien. Sesungguhnya fitur ini sudah lama dirilis oleh WhatsApp dan sudah banyak yang tahu, namun saya yakin tidak sedikit pula yang belum mengetahuinya. Ada banyak situasi di mana fitur ini berguna, seperti mengatur jadwal pertemuan dan memilih tempat atau menyepakati menu makanan dan lain sebagainya. Dengan menggunakan fitur polling di WhatsApp grup, Anda dapat membuat pertanyaan dengan berbagai pilihan jawaban. Kemudian, anggota grup juga dapat memberikan suara mereka untuk jawaban yang dipilih, sehingga semua anggota grup dapat dengan cepat mengetahui hasilnya. Jadi, berikut ini adalah cara membuat polling di grup WhatsApp dan keuntungan menggunakan fitur polling WhatsApp. Dengan fitur polling WhatsApp grup, kamu tidak perlu lagi mengumpulkan suara satu persatu atau mengatur jadwal melalui diskusi yang panjang. Cara mudah untuk membuat polling di WhatsApp grup adalah sebagai berikut. Disclaimer, di sini saya menggunakan Android. Pertama, buka aplikasi WhatsApp di perangkat Android dan pilih grup di mana kamu ingin melakukan polling. Lalu klik ikon clip yang ada di bawah. Di scroll sedikit, ini yang paling bawah ada polling, klik polling. Lalu ajukan pertanyaan. Ketik pertanyaan apa saja ya. Saya hanya mencontohkan ini saja ya. Misalkan pertanyaannya ini, kemudian pilihan jawabannya ada di bawah nih yang ada plus tambah ya. 1, kemudian 2, kemudian 3, saya contohkan jawabannya 4 saja ya. Jadi anggota akan memilih satu di antara 4 ini. Lalu ini di checklist di sini ya. Berarti sudah benar. Kemudian kirim. Dan ini bentuk pertanyaannya. Saya contohkan ada satu anggota misalkan yang menjawab ya. Nah, hasilnya tertera ada satu jawaban di nomor 1. Kita bisa melihat siapa yang menjawab ini. Sesungguhnya. Nah, ini dia baru ada satu jawaban di sini ya. Jika banyak juga di sini akan tertera banyak sesuai dengan siapa menjawab apa. Namun sayangnya fitur ini bersifat terbuka. Jadi siapa menjawab apa jelas terlihat oleh semua anggota yang ada di grup WhatsApp tersebut. Sehingga penggunaannya hanya yang bersifat terbuka saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.